tes. Oke, selamat sore guys. Ya, lama tidak jumpa, sekali jumpa tidak lama. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Ali Zainuddin. Nah, ini jadi ceritanya habis ngopi santuy guys di tengah wabah corona. Karena ternyata di rumah terus itu juga jenuh. Di rumah terus itu juga jenuh guys ya. Jadi sesekali ngopi nggak apa-apa, tapi tetap harus jaga jarak aman ya. Jangan bergerombol, ojo bersentuhan, ojo salam-salaman sek sementara, demi kebaikan kita semua guys. Kita harus nurut sama aturan pemerintah ya. Salaman go tungkak rapopo, tungkak hanya ojo go tangan sementing guys, soalnya tanganmu kuwi mengandung banyak kuman, kuman-kuman jahat. Secara tidak langsung kan kamu nggak tahu kan tanganmu itu menyentuh virus apa enggak. Jadi usahakan kalau bergerombol pun itu jangan salaman gitu kalau ngopi-ngopi, dan lebih baik ya nggak usah ngopi sih, jangan ditiru seperti aku ini guys, seperti gue lo. Gue kan anak Jakarta omek kidil kali sorpreng. Apa sih cok, gak jelas ya. Di depanku ini teman-temanku guys, teman-teman bento, teman-teman ngopi. Karena kalau kita itu ikuti program pemerintah, ikuti program aturan pemerintah itu kan seenggaknya kita membantu pemerintah, berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya bolehlah keluar, tapi ya jangan sering, jangan tiap hari keluar terus gitu guys, bahaya. Mending di rumah ya wis. Tapi kalau seminggu sekali atau intinya jangan sering lah, jangan sering-sering keluar. Boleh keluar tapi di dalam. Piye carane ya wis, mbok pikiro iku. Keluar tapi di dalam. Ya kalau aku ini kan sambil ada apa keperluan tadi guys, keperluannya apa ya, keperluannya ngopi. Ngopi karena nang omah terus sih jenuh sesuai ya. Ngopi dibungkus diombe omah karo nyantai-nyantai sambil ngelok YouTube Ali Zainuddin motovlog deso sing ora terkenal, motovlog sing sederhana. Ya anane sederhana kuwi ya sing dinggo ora ono guys, jadi yo macak sederhana. Nah, walaupun sing dinggo ono ya insyaallah bisa, mungkin kita harus belajar hidup sederhana guys. Jadi gak perlu foya-foya, gak perlu mewah-mewahan. Sempenting iso ambekan. Anco. Ya
kuwi gak jaran-jaranan kayak si Silver iki, guys. Ya indahnya suasana di pedesaan kayak gini, guys. Setiap sore wis suasana enak. Ditemani yang sang matahari yang sudah mulai mau tenggelam. Tapi ya enggak seenak di Malang sih, guys. Di Malang itu kan sejuk hawane. Hawane sejuk, adem. Ya tapi opo maneh, guys. Kondisi saat ini kan saya belum boleh balik ke Malang mengingat masih maraknya wabah corona ini, guys. Jadi dinikmati aja lah nang Rembang. Nang Rembang wis pirang-pirang sasi ya, guys. Benernya lah dikatakan kangen, yo kangen sih sama kota Malang. Kangen pol. Kangen sama suasananya, kangen sama hawane sing adem, sejuk. Wis tapi yo opo maneh yo wis dinikmati ae wis. Weteng. Weteng tibae karena visorku tak tutup, guys. Visorku kan warna dark, dark alias ireng jinggreng. Nah, ini udah memasuki desa aku tercinta, guys. Desa Waru Gunung. Oke, ini udah nyampe rumah, guys. Nah, ini ada si Denok juga sebenarnya. Cuma belum sempat tak review ini, guys. Ya, kapan-kapan lah buat kalian yang pengen request si Denok ini untuk direview, silahkan komen, guys. Nanti secepatnya lah saya bikinin video tentang si Denok. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga kalian suka. Yang suka silahkan di like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka silahkan di dislike, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.